فمن الناس الصافي إن كان الإسلام فجأة رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح بسنتي. Yang mana bermaksud perkahwinan itu adalah satu daripada sunnahku. Habis nasihat kepada anda, saudara Muhammad Fairuz bin Muhammad Nasir. Sebagai suami, anda memberi tanggungjawab untuk memberikan nafkah zakat kepada istri anda. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Bagaimana anfaqu min amwalihim, yang mana bermaksud lelaki itu mengutuskan pemimpin dan pemimpin bagi kaum wanita, dan Allah Subhanahu wa Taala telah menjadikan sebab mereka daripada mereka dan sebab mereka, dan juga kerana Allah Subhanahu wa Taala telah mewajibkan kaum lelaki untuk menafkahkan sebahagian daripada harta mereka untuk kaum wanita. Kepada saudari Muratu Ashiki Jami Muhammad Sani, anda sebentar lagi akan mengenali Muhammad Fairuz bin Muhammad Nasir. Sebagai isteri, anda bertanggungjawab untuk taat dan patuh kepada suami anda. Namun jika suami anda meminta anda melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah, maka anda berkewajiban untuk mentaati Allah dan bukanlah mentaati perintahan suami apabila perintah tersebut melanggar perintah. Dan apabila anda berkewajiban dengan anak, maka menjadi kewajiban pada anda berdua untuk memberikan perintah yang baik-baik kepada anak-anak anda nanti, terutamanya didikan Islam. Kerana dengan didikan Islam sahajalah yang akan dapat menjamin kebahagiaan dan keselamatan kehidupan anda berdua di dunia dan juga di hari akhirat. Kita semua di sini berdoa kepada Allah, semoga perkahwinan anda berdua diberikan oleh Allah, dan semoga anda berdua hidup bahagia, aman sentosa, suami dan isteri sehingga dapat akhir hayat nanti. Dan semoga anda berdua dikurniakan dengan keadaan dan kemudian solehah solehah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Wahai Muhammad Fairuz bin Muhammad Nasir,
Aku nikahkan engkau dan aku kahwinkan engkau dengan Qurratu Asyikin binti Muhammad Sani yang walinya telah mewakilkannya kepadaku dengan mas kahwinnya semua dan telah. Saya cakapkan Qurratu Asyikin binti Muhammad Sani dengan mas kahwinnya dan mas kahwinnya. Alhamdulillah, boleh? Alhamdulillah, sah. Al-Fatihah. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma bi khair. Allahumma alqi bainahuma al-mahabbata wal-bidad. Wahdihima sabila al-taqwa wal-rashad. Wa tawil a'marahuma fi raqadi al-'aishi was-surur. Wa dawami al-hana'i wa inshirahi al-sudur. Wa jama'a bainahuma fi kamal al-ittifaq wal-ikhtilaf. واجعلهما من أهل القناعة والعفاف وارزقهما النسل الصالح من الأولاد والبنات حتى يعوم الأخبات والأسباط وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Senyum lah, okay. Ha? Tak boleh, dia nak ambil behind the scene. Tak boleh, oh boleh eh? Dia rekod video ni, do it live. Gerak je sikit fun shot.